Udah. Ya. Nah, tuh. Nih, 100 buah. Pas kan? Iya. Mana yang tadi? Saya emang kasih. Hebat. 35. Jadi gocap. Doain, Pak. Iya, iya. Selamat. Selamat. Oke, makasih. Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Secret Bee. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya itu mendapat link dari para komentator yang terhormat bahwasanya link ini mengarah pada ceramah Yusuf Mansur. Jadi sebuah kanal YouTube tentang ceramah Yusuf Mansur. Nah, di sana Yusuf Mansur itu sedang membeli sendal. Nah, di sana Yusuf Mansur sepertinya ya. Saya akan mendisklaimer dulu bahwasanya kita harus mengutamakan asas praduga tak bersalah. Nah, teman-teman, agar kalian teman-teman bisa paham kenapa saya mengutamakan ini, karena di sini video ini ada yang perlu masih tanda tanya gitulah pokoknya intinya. Tapi video ini sangat membagongkan sebenarnya, karena apa ya? Beberapa bulan yang lalu itu Yusuf Mansur itu belusukan gitu ke rumah-rumah warga gitu, ngasih semacam ya pencitraan kayak gitulah, ala-ala artis ya, ala Mbak Imbong. Tapi kalau Mbak Imbong kan ngasih uangnya itu segepok ya. Nah, Yusuf Mansur itu ngasih uangnya ya cuma ya kayak gitulah intinya. Nggak sebanding gitu. Nah, teman-teman YouTuber yang suka nge-vlog tentang kegiatan sosial juga ngasihnya nggak sedikit. Nah, ini yang lucunya, Yusuf Mansur itu membeli sendal dinaikkan harganya cuma 10.000 sih sebenarnya, dengan begitu kayak pede banget gitu lah. Padahal orang-orang ya, orang-orang yang di belakang media gitu, orang-orang yang nggak diliput itu yang ngasih mungkin banyak itu, yang ngasih dengan nominal yang lebih banyak itu banyak gitu jumlahnya. Dan mereka diam-diam aja, karena itu emang tuntutan Nabi seperti itu. Rasulullah kan mengajarkan kita untuk ya memberikan sesuatu, kalau sedekah itu ya diam-diam, bukan untuk riya gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat video ini, sekali lagi saya disclaimer ya, utamakan asas praduga tak bersalah. Nah, setelah itu baru berkomentar ya. Nah, oke, lihat teman-teman, kita lihat videonya ya. Keluarga, jangan merokok. Berapa? 40. Hah? 40.000. Nggak kurang? Berapa? Hah? 40, jadi 35. Iya. 50 aja. Jadi 50. Iya benar. Nah, nih jadi 50. Iya. Nah, enggak lagi. Yang bagus mana? Ini bagus ya. Iya. Bukan. Cuma kecil kita bilang. Bilang enggak apa-apa. Iya. Nih, 39. Iya. Ada yang 40. Ya, 40 yang mana? Mana? Ini. Ini. Inka. Ya, coba buka. Berapa duit? Ya, 35. Nah, murah-murah, jual murah-murah, bagi kapan kayanya? Ya. Kaya nggak tahu. Asal makan aja udah untung. Makan. Bayar kontrakan. Iya benar dah. Coba kita lihat. Ya. Wah, cakep dah. Gede ya tapi ya. Ini berapa itu? 40 kan? 42 bos. Oh iya, dan 45 nih. Bos. Ini. Jangan mau kalau dong. Nah. Ya udah enggak apa-apa. Nih. Iya. Udah. Ya. Nah, tuh. Nih, 100 buah. Pas kan? Iya. Mana yang tadi? Saya emang kasih hebat 35, jadi gocap. Doain, Pak, biar sehat. Iya, selamat. Oke, makasih. Iya, iya. Oke, teman-teman, kita ulangi lagi. Ini bagian yang terakhirnya ya, karena ini di bagian terakhir ini yang sedikit dalam tanda kutip aneh gitu. Apakah Yusuf Mansur ngambil 3 sendalnya? Karena sendal yang barunya itu udah dipakai. Dan sendal yang lamanya dijinjing, terus sendal yang
pertama ditawar itu diambil. Nah, yang kemudian yang ketiganya itu apakah dia ngambil sendal yang ketiga atau enggak ya? Kalian bisa perhatikan ya. Mas, 35. Jadi gocap. Doain Pak, biar sehat. Iya, selamat. Oke, makasih. Iya, ya. Oke, gimana teman-teman? Ya, menurut saya sih emang seperti itu ya, karena apa ya? Kok tiba-tiba yang di situ hilang, padahal kan di sana itu tadinya ada sendal gitu loh maksudnya. Tapi ya kita nggak tahu. Biar lebih jelas saya perlambat videonya ya teman-teman. Setelah saya perlambat, pelan-pelan, kalian bisa simpulkan deh, apakah itu dia ngambil atau dia naruh ke tempatnya. Tapi kayak ngambil gitu loh, karena tiba-tiba sendalnya itu hilang, terus tangan kanannya ke arah sebelah kanannya gitu terus. Ya nggak tahu sih sebenarnya, makanya saya disclaimer di sini, kita utamakan asas praduga tak bersalah ya. Cuma kalau misalkan itu, kalau misalkan Yusuf Mansur itu ngambil gitu ya, dengan dia yang sokannya dia punya harta yang begitu banyak gitu, nawar kalau dia niat sedekah sebenarnya nawar segitu ya sebenarnya ya dikit gitu ya, dengan uang yang katanya bayar pajaknya aja 200 juta gitu ya, itu dikit banget gitu. Padahal kalau nawar ya udah Pak ini saya beli 3 500 ribu gitu, padahal ya harusnya kayak gitu. Atau misalkan kayak Mbak Im Wong ya, enggak sendalnya ambil satu tapi ngasihnya segepok gitu uangnya. Hanya kayak gitu. Tapi ya sekali lagi saya peringatkan bahwasanya asas praduga tak bersalah ini kita gunakan di sini ya. Tapi komentator ya silahkan mau berkomentar apa aja. Cuma lucu aja kalau pencitraan kayak gini. Banyak orang baik yang nggak kayak gitu, nggak perlu di kamera, nggak perlu di upload di media kayak gitu. Bahkan ada orang yang cuma diam-diam tetangganya nggak tahu dia yang ngasih gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.